Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang terkendala untuk mendaftar anggota KPPS Pemilu 2024 karena terdaftar atau tidak terdaftar di partai politik. Nah, di sini teman-teman bisa menyertakan surat pernyataan tidak pernah atau tidak lagi menjadi anggota partai politik selama beberapa tahun. Nah, di sini saya sudah siapkan surat pernyataannya sesuai dengan formulir 6 yang disediakan oleh KPU. Nah, teman-teman bisa tinggal mengisi saja di sini. Yang pertama, namanya siapa, yang lengkap, jenis kelaminnya, pekerjaan dan jabatannya di sini ditulis sekarang ya. Tentunya pekerjaan sekarang. Tempatnya di sini, tempat lahir, kemudian tanggal lahir dan di sini usia ya. Usia batas minimal untuk anggota KPPS itu kan 17 ya atau 18 ke atas. Kemudian maksimalnya 55 tahun untuk pemilu 2024. Nah, di sini barulah tulis alamat lengkapnya. Nah, di sini pernyataannya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah lagi menjadi anggota parpol selama sekurang-kurangnya 5 tahun untuk mendaftar sebagai calon. Nah, di sini ditambah aja ya, teman-teman. Calon anggota KPPS Pemilu 2024. Demikian surat pernyataan ini dengan sebenarnya dapat digunakan untuk bukti pemenuhan syarat calon apa di sini ya. Calon anggota di sini ya, kita ganti aja. KPPS Pemilu 2024. Nah, silakan teman-teman di nanti di sini dibuat di mana ya? Di kabupaten apa nama tempatnya? Tanggal berapa, kemudian di sini teman-teman kasih nama. Nah, di sini ya, kasih nama. Kemudian di sini teman-teman cetak, setelah itu ditanda tangan pakai materai. Tanda tangan materai dulu baru ditanda tangan. Tanda tangan basah ya. Setelah itu sertakan surat ini bersama dokumen-dokumen lainnya untuk pendaftaran KPPS ke sekretariat pemilu setempat ya, atau ke di desa, kantor, kelurahan setempat. Setelah diisi ini, maka ini akan menyatakan teman-teman bisa ikut untuk menjadi anggota KPPS 2024. Nah, coret aja yang tidak perlu. Nah, jadi di sini sudah ada keterangannya, bisa dilampirkan ini untuk pimpinan partai politik yang bersangkutan. Ya, seperti itu teman-teman, silakan untuk mencoba mendaftar di KPPS untuk ikut partisipasi dalam pesta demokrasi pemilu 2024. Semoga bermanfaat, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini filenya nanti akan saya share teman-teman ya. Teman-teman tinggal mengedit saja, baik itu di laptop, komputer, ataupun juga di HP.